Dalam kegiatan tersebut, para petugas kepolisian membentang spanduk besar bertulisan Zebra Jaya 2020 di lantas Polda Metro Jaya. Selain itu, petugas juga mengingatkan warga untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Purwanto, mengatakan ada beberapa jenis pelanggaran yang menjadi sasaran utama, seperti melawan arus lalu lintas, pelanggaran helm, dan stop line. Operasi Zebra ini akan mulai dilaksanakan pada 26 Oktober 2020 sampai dengan 8 November 2020. Kita laksanakan mulai tanggal 26 Oktober sampai 8 November. Untuk TO-nya adalah untuk di Jakarta Barat khususnya masih tetap, yaitu yang pertama adalah lawan arus, yang kedua itu penggunaan helm. Lanjut yang ketiga adalah jalur stop kendaraan ya yang ada di lampu merah. Kita akan mencoba melakukan penertiban kepada masyarakat agar dalam rangka PSBB ini operasi Zebra tetap kita laksanakan dengan baik. Demikian. Dari Jakarta, Lulu Wita dan Fitri Tribrata TV, salam Tribrata.